Pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kriteria kelima dari sosok perempuan yang disebutkan oleh Nabi untuk dinikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-khamisatu antakunal mar'atu wuludan. Fa'in urifat bil-aqri falyamtana' falyamtani' an tazawwujiha. Qala alaihi salatu wassalam, alaikum bil waludil wadudi. Fa illam yakul laha zawjun wa lam yu'raf wa lam ya'rif halaha fa yura'i sihataha wa shababaha fa innaha takunu waludan fil ghalibi ma'a hazainil wasfaini. Yang kelima, kriteria perempuan yang dinikahi adalah antakunal mar'at antakunal mar'atu wuludan. Perempuan tersebut adalah perempuan yang subur, perempuan yang memiliki potensi untuk memiliki keturunan. Ini yang kriteria yang kelima. Ya. Jadi ciban teman makna wuludan yang makna wuludan adalah kasiratul wiladah, memiliki keturunan yang cukup banyak. Ya. Ciban cara tatanda, tatanda antri kepegah. Fa in urifat bil akri falyamtani antazawujiha. Jika perempuan tersebut dikenal atau diketahui tidak memiliki keturunan, falyamtani antazawujiha, maka tidak baik untuk menikahinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bil waludil wadud. Nah, nikahilah perempuan yang memiliki kesuburan dan memiliki rasa kasih sayang kepada kita, kepada suaminya. Nikahilah perempuan yang subur wal wadud. Wadud itu artinya perempuan yang penyayang. Ya, be perempuan yang bingkeng. Jadi syarat atau bukan syarat, kriteria yang kelima dari perempuan yang baik dinikahi adalah yang memiliki keturunan. Fa illam yakul laha zaujun. Apabila perempuan tersebut belum menikah, tentu saja apabila belum menikah kan belum tahu bahwa dia punya keturunan atau tidak. Walam ya'rif halaha, dan kita tidak mengetahui kondisi perempuan tersebut yang akan kita nikahi. Fa yura'i sihataha wa syababaha, maka hendaklah diperhatikan kesehatannya dan juga usianya bermuda. Jadi geum kawin dengan orang yang punya potensi memiliki keturunan, dengan perempuan yang punya potensi memiliki keturunan, dan hantaturi ya tanya, apabila hantaturi dari keluarga hanapata kalen, maka getanyo kalen dari sisi kesehatan dan dari sisi usia. Biasanya pada usia-usia yang perempuan yang sehat dan usia yang muda, itu biasanya punya sifat dia punya keturunan. Nah, jadi menyo kali gemuk kawin tiga kata tepat kalah. Nyo golong gemuk kawin mikrofon bi. Maka ciban periksalah kesehatannya dan periksalah usianya. Yang dimaksud dengan syabab atau muda dalam pengertian penjelasan Imam Ghazali di sini adalah al-buluq ila arba'ina. Perempuan yang dari usia baligh hingga 40 tahun. Yang mendengar kira muda. Ya. Jadi leh puluh tahun, leh puluh limang tahun. Yang mendengar lang syabab. Mendengar dalam kategori usia muda yang memungkinkan untuk memiliki keturunan. Jadi masih memungkinkan untuk punya keturunan. Jadi dari sejak baligh hingga usia 40, arba'in. Usia 40 tahun, usia rentang usia tersebut itu masih memungkinkan perempuan tersebut memiliki keturunan. Maka nikahilah perempuan dalam usia tersebut. Usia dari baligh hingga ke usia rentang usianya hingga 40 tahun. Karena salah satu tujuan daripada perkawinan adalah memperoleh keturunan. Maka kita perhatikan yang lain Nabi.
As-sadisatu, yang keenam, antakuna bikoran. Perempuan tersebut adalah perempuan yang gadis. Yang keenam, kriteria yang keenam. Perempuan yang enggak, yang gadis. Makna gadis, wahyallati lam tuftadba i'tibaran bisaibi. Yang dimaksud dengan gadis adalah perempuan yang belum digauli. Ya, dengan gadis. Perempuan yang belum digauli. Maka kamu menikah dengan perempuan yang masih gadis. Bahkan lagi yang kala alaihi salam li Jabir, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, kepada salah satu sahabat bernama Jabir, ya, radhiyallahu an. Wa qad naqaha sayyiban. Jabir telah menikahi seorang perempuan yang sudah pernah menikah, sayyiban. Ya. Kekele Nabi hala bikran, mengapa engkau tidak menikahi gadis? Kata yang Nabi, Bak Jabir hala bikran, wahai Jabir hala bikran, kenapa tidak menikah dengan seorang gadis? Tula ibuha wa tula ibuka. Seorang perempuan yang masih gadis itu akan menyenangkan kamu, akan menyenangkannya, dan dia akan menyenangkan kamu. Ya, karena mentang-mentang gadis. Ya, Mbak. Jadi geumita sih kriteria perempuan itu yang masih bikir gitu atau masih dalam keadaan gadis. Jadi belum pernah digauli oleh yang lain. Kena bikir. Wafil bikarati salah sufawaida. Pada masalah kebikiran atau masalah kegadisan itu ada tiga faedah. Nah, leboh faedah pekan gelin Nabi geyum kawin dengan gadis. Ya. Yahdaha nyo ya yang belum kawin, nyo yang Yahdaha antahubba zauja wa ta'allufahu fayusiru fil ma'nal waddi. Karena perempuan yang masih gadis itu akan mencintai suaminya, akan berjinak-jinak dengan suaminya sehingga muncul rasa mawaddah, rasa kasih sayang. Nah, menyot tamu kawin dengan urineng yang menteng gadis, maka akan muncul rasa cinta oleh gadis tersebut kepada sang suami, akan jinak dengan suaminya, dari situ akan lahir rasa kasih sayang. Nah, jadi karena nyen yang pertama bagi gadis tersebut, sehingga muncul rasa kasih sayang kepada suaminya dan juga akan muncul rasa jinak karena suaminya lah yang pertama sekali menggaulinya. Nyota pegah ino agak jiu, karena anak muda ino atau pernah na satu masa dalam kehidupan kita na yang disebut dengan pacaran. Yang paling berbahaya. Ya. Karena urineng yang kapernah lagenya akan membandingkan suaminya tersebut dengan mantan pacarnya. Jadi bahaya. Ya. Akan membandingkan kasih sayang, membandingkan cara pegahaba, akan membandingkan apa saja. Antri gepegah. Sehingga pekan harus mencari perempuan yang betul-betul gadis. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaikum bil wadud, hendaklah kamu menikah dengan perempuan yang memiliki kasih sayang, yang penyayang. Wattiba'u majbulatun alal anasi bi awwali ma'lufin. Tabiat manusia biasanya akan menarik untuk berjinak-jinak kepada orang yang pertama sekali dia berjinak-jinak. Kesan pertama itu pasti dia akan membekas selamanya. Nah, tetapi pernah dia berjinak-jinak dengan laki-laki lain, maka dia akan berbekas pada jinakan laki-laki itu. Karena tabiat manusia kepada lima katil majbulah, dia akan ditarik untuk dia merasa jinak dengan awali ma'lufin, dengan yang pertama menjinakkannya. Dengan pertama yang menjinakkannya. Wa amal lati ikhtabarat rijal
Adapun perempuan-perempuan yang sudah memiliki pengetahuan tentang banyak laki-laki, kaitan ragam ini, wa marasat al-ahwal, dan dia sudah memahami banyak hal, farubbama la tarda ba'dal awsafil lati tukhalifu ma al-fathu fatalqi zauja. Perempuan yang sudah lebih banyak mengenal laki-laki, sudah lebih mengetahui banyak hal, hal-hal yang sensitif dulu saja, yang pribadi, farubama la tarda ba'dal awsaf, kadang-kadang perempuan tersebut tidak akan rela dengan beberapa sifat yang dia tidak pernah merasakan sebaliknya. Yang dia pernah merasakan sebaliknya. Maka akan terjadi fatakli zauja, maka dia bisa meninggalkan suaminya. Karena ijih pernah merasakan sesuatu yang lain. Ini halu. Halu. Maka geumita urang ineung yang mendang gadis yang belum mengetahui dan mengenal banyak laki-laki, apalagi perempuan atau wanita yang pernah bergaul atau digauli oleh laki-laki yang lain. Maka perempuan ini biasanya dia akan melihat, membanding-bandingkan antara laki-laki ini dengan laki-laki yang lain, sehingga dia tidak akan jinak dengan suaminya karena dia pernah dijinakkan oleh yang lain. Nah, jadi makaji nyu faedah dokah, faedah dari geumita urang ineung yang pikir, yang gadis. Yang faedah yang pertama, akan muncul rasa kasih sayang dan rasa cinta apabila perempuan tersebut itulah cinta pertamanya. Itulah cinta pertamanya. Itulah yang pertama menyentuhnya, suaminya. Maka akan timbul rasa mawaddah warahmah. Tapi kamu jampu-jampunya susah nama mawaddah. Doa, ya Allah, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Tapi nyu sudah pernah mengalami reputasi yang jelek. Asaniyatu anna dhalika akmalu fi mawaddatihi laha. Dan yang kedua, faedah menikah dengan perempuan yang masih gadis, bahwa hal itu akan menyempurnakan rasa cinta suami kepada istrinya. Karena dia tidak membagi cintanya. Mawaddah, rasa kasih sayangnya itu tidak terbagi. Fa innat tiba'a yamfiru anil lati massaha kairu zauji nafratan ma. Karena tabiat manusia itu akan menjauh dari seorang perempuan yang pernah disentuh oleh orang yang lain. Yang tabiat. Tabiat manusia itu akan menghindari perempuan yang pernah disentuh oleh laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Adinyo sifat manusia. Dan wadhalika yaskulu alat tabi'i mahma yaskuru. Dan hal itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang berat pada perasaan ketika teringat. Ingat, pernah hijih lego, pernah bergaul dengan orang lain, sehingga suami itu merasa tidak sempurna rasa kasih sayangnya kepada sang istri. Karena sang istri itu dianggap oleh laki-laki itu pernah disentuh oleh orang lain. Yang faedah yang kedua. As-salisatu, adapun faedah yang ketiga, annaha la tahannu illa ila zaujil awwali. Sesungguh bahwasanya perempuan itu tidak merindukan ia kecuali suami pertamanya. Mahanan mekawin dengan urang ineung yang gadis, maka ada potensi dia akan selalu rindu kepada zaujul awal, kepada suaminya yang pertama. Wa akadul hubbi ma yaqa'u ma'al habibil awwali ghaliban. Biasanya kasih sayang yang kuat itu terjadi
bersama dengan Habibul Awal, bersama dengan kekasih pertama. Nah, galiban biasanya seperti itu. Maka jika jum kawin dengan urinang yang mengenteng gadis. Nah, jadi tahannunya artinya dia masih rindu kepada mantan suaminya, menyo ani inang yang atau remaja yang pernah di pacaran, dia akan rindu kepada pacarnya. Ya kok bahaya. Perumoh-perumoh katanya, bayangkan kekop. Alhamdulillah. Itu bahaya. Maka jihnya faedah li nabi kebegah hala bikran. Mengapa tidak engkau menikah dengan seorang gadis? Ya, pada kasus yang terjadi pada seorang sahabat bernama Jabir. Ini faedah, leboh faedah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang mengapa kegadisan itu penting dalam pernikahan. Walihaza naha ani nikahil hananah. Oleh karena itu dilarang menikah dengan perempuan yang memiliki hananah. Hananah itu rasa rindu kepada orang lain. Hanagala ai gedanya. Yan ijih na najih rawai na urung rawai ji. Na pasangan rawai na yang dirindukan ke rawai. Yan hana geuhang bim kawin ngurinang yan. Ji mekawin dengan so yang galai. Karena menyo imekawin ngan gedanya entu dalam pikiran ji tetap urung yang dirindukan ji. Nah, maka waqat nuhia sungguh dilarang anin nikah menikah dengan hananah, yaitu perempuan yang memiliki rasa rindu kepada orang lain. Nyan syarat, kan syarat, nyo kriteria yang keempat, kriteria yang keenam dari urineng yang temu kawin adalah dia adalah bikir atau gadis. As-sabi'atu dan yang ketujuh, antakuna nasibatan. Perempuan tersebut memiliki keturunan, memiliki nasab. A'ni antakuna min ahlil baitid din wasilah. Apa artinya dia memiliki keturunan, memiliki nasab? Apa artinya? Maksudnya adalah antakuna perempuan itu min ahli baitid din, termasuk dari keluarga yang beragama, wasilah dan keluarga yang saleh. Perempuan tersebut berasal dari keluarga yang beragama dan keluarga yang saleh. Yang gekun dengan nasibah. Nasibahnya bukan kebangsawanan. Nasibah itu bukan kebangsawanan. Makna nasibah yang berlaku hadis adalah antakuna min ahli baitid dini wasilah. Perempuan tersebut berasal dari keluarga rumah tangga yang beragama dan saleh. Jadi jangan kita pahami nasibah itu kebangsawanan. Nasab itu bukan kebangsawanan. Nasab yang kita perhatikan dalam pernikahan adalah keluarga tersebut berasal dari keluarga yang beragama dan silah dan juga saleh. Kemudian dijelaskan apa makna dari keluarga yang beragama dan saleh. Wahum ahlul ilmi. Keluarga itu adalah keluarga orang yang berilmu. Ya. Wat taqwa, keluarga orang yang takwa. Wal fiqh, dan keluarga orang yang memahami hukum. Fikih. Mufhum hukum. Naga semayang. Dari keluarga yang mencari rezeki yang halal. Ya. Takwa kepada Allah, punya pengetahuan agama dari keluarganya, gekeun dengan nasibah nasab. Jadi nasab itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi gepegah Imam Ghazali itu nasibah adalah antakuna min ahli baitid din wasilah, berasal dari keluarga yang beragama dan saleh. Yang mana dari keturunan yang memiliki nasab. Kenapa itu penting? Fa innaha al-mar'ata iza kanat kazalika takunu muaddibatan kamilatan.
Karena apabila perempuan tersebut berasal dari keluarga yang beragama dan keluarga yang soleh, maka dia memperoleh adab yang sempurna dari keluarganya, dididik adab oleh keluarganya. Perempuan tersebut dididik adab oleh keluarga, oleh keluarganya. Fa innaha, perempuan tersebut, satarbi banataha wa baniha, karena perempuan tersebut akan mentarbiyah, akan mendidik anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan. Dia akan menjadi pendidik bagi anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka penting dia berasal dari keluarga yang terdidik secara agama. Penting dia berasal dari keluarga yang saleh secara agama. Nah, karena dia akan menjadi ibu yang nantinya akan mendidik anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Fa idza lam takun muaddabah, apabila perempuan tersebut tidak mendapatkan adab dalam keluarganya, lam tahsan at-ta'diba wa tarbiyah, niscaya tidak baguslah caranya mengajar adab dan caranya mendidik, karena dia belum pernah punya pengalaman dididik dengan adab. Sehingga apabila dia punya anak nanti, maka dia akan terkejut bagaimana mendidik dan memberi adab kepada sang anak. Karena hana pernah ga alami legoknya. Dibancara ta heuy anak teh. Dibancara ta menyo hai dengar, dibancara ta pegah. Dibancara ta heuy, dibancara ta pelaku, dibancara ta didik, dibancara ta biadab. Apabila dia pernah mendapatkan adab itu dari keluarganya, maka dia akan turun, akan menurunkan adab itu kepada anak-anaknya. Maka sinan penting nasibah, penting nasab. Makna nasab adalah berasal dari keluarga yang baik secara agama dan saleh. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, oleh sebab itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa khudarat dimni, hindarilah atau takutilah khuzarat dimni. Qila ma khuzarat dimni, ditanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud khuzarat dim? Nabi mengatakan, al mar'atul husna fi mambati su, perempuan yang elok rupanya tetapi tumbuh dalam lingkungan yang buruk. Ini yang dihindari oleh Nabi. Hindarilah khuzarat dim. Apa itu khuzarat? Khudara ad-din adalah al-mar'atul husna fi mambati su, seorang perempuan yang tari tetapi dia tumbuh dalam keluarga yang tidak baik. Nyan-nyan gepuah di Rasulullah tentang, jadi giyumita urang ineng yang berasal dari keluarga yang baik. Sehingga mandum keluarga Islam akhirnya mempersiapkan dirinya menjadi keluarga yang baik. Karena miyahana haidum kawin dengan anak kedai orang tu. Apa masalah ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhayyiru linutfikum, seleksilah bagi tempat engkau akan menyimpan nutfahmu. Fa innal irqa nizaun, sesungguhnya keturunan itu akan ikut. Jadi giyumita pat anak kubah nutfah katanya, tanak kubah anak katanya dalam kandungan sepo, nya payah terpilih sepo kandungan akan tersimpan. Fa innal irqa, karena keturunan itu akan mengikuti. Menyepat takubah ia akan tercetak lagi bak takubahnya. Maka kepada itu khayyiru, maka pilihlah, seleksilah dengan baik dengan siapa engkau, di mana engkau akan menyimpan nutfahmu. Maka disinanke, maka di dalam pernikahan dalam Islam itu betul-betul dipersiapkan dengan siapa kita menikah. As-saminatu, dan yang kedelapan,
Alla takuna minal qarabatil qaribah. Perempuan tersebut bukanlah kerabat dekat. Perempuan yang dinikahi tersebut bukan kerabat dekat. Nah, terlalu dekat nyanbe. Fa inna dzalika yuqallilu syahwah. Karena hal itu dapat memperlemah keinginan. Karena terlalu dekat keluarga, walaupun sah nikah, tetapi karena terlalu dekat hubungan darah, sehingga semangat untuk bergaul dengan perempuan tersebut agak lemah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tungkihul qarabatal qaribah. Janganlah engkau menikah dengan perempuan-perempuan yang dekat hubungan kerabat. Fa innal walad yakhluqu zawiyan. Anak yang lahir itu zawiyan, itu lemah secara fisik. Ya, yang riuli Nabi ya. Jadi hang gebi mengkawin dengan keluarga dekat, nyo kan adat, tapi nyo syariat. Syariat. Bahkan fa innal walad, karena fa innal walada, karena anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam keluarga dekat itu yakhluqu zawiyan, dia bisa fisiknya itu bisa cacat. Fisiknya bisa cacat. Ya. Jadi nyen kan haba urang tuha Aceh ya, nyu haba Nabi. Jadi biasa aja di urang Aceh kan kage ga anggapnya sebagai satu tradisi atau satu pesan-pesan dari orang tua sebelumnya, padahal sumbernya adalah tetap periksa sumber daripada haba urang tuha katanya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, la tungkihul qarabatal qaribah, jangan engkau menikah dengan perempuan yang masih dekat hubungan kerabat, karena bisa menyebabkan anak yang dilahirkan itu dawiya. Makna dawiya adalah nahifa. Nahifa itu maknanya adalah dia adalah kalilul jismi, ada kecacatan pada fisiknya. Nah, kawin dengan saudara, apalagi saudara yang nyo qarabatul qaribah, saudara dekat, tetapi sah kawin. Bukan mahram. Wa dalika li ta'sirihi fi tad'ifi syahwat. Karena hal itu pengaruhnya kepada hana kuat rasa rindu. Karena terlalu tau hubungan darah, sehingga rasa rindu ji beda ngenggop. Sehingga anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut bisa memiliki kecacatan. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kriteria-kriteria perempuan yang dinikahi. Yang pertama tadi adalah perempuan tersebut adalah perempuan yang subur. Karena Nabi mengatakan bahwa aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku. Nabi mengatakan bahwa aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku. Dan cara mengenal kesuburan itu adalah dengan mengenal kepada kesehatan dan usia. Biasanya kesehatan dan usia tersebut mempengaruhi kesuburan. Maka geyu mengkawin dengan usia yang memungkinkan masih memiliki keturunan dan sehat secara fisik. Kemudian perempuan tersebut adalah perempuan yang gadis, karena perempuan yang gadis tersebut itulah perempuan yang akan memiliki rasa kasih sayang pertama dengan suaminya. Nyo yang ideal yang gubugah. Wate ino ta bayangkan dengan tradisi, dengan cara hidup masyarakat modern itu sudah agak karena na yang disebut dengan pemecewek di kalangan anak-anak kita yang na'udzubillah, sehingga dia sudah mengenal banyak laki-laki selain suaminya. Nyo yang khawatir, sehingga wate jih mengkawin dia masih punya cinta sebelumnya. Tinggal pasti. Ya. Habibul awal, biasanya orang akan lebih kuat hatinya, rasa cintanya ma'al habibil awal kepada kekasih yang pertama.
Yang keinan makaji hanggebi katanya nengkenyan terbabi. Karena dia akan membawa kepada konflik dalam rumah tangga. Dia berkeluarga dengan si A tapi dia memiliki rasa cinta kepada si B. Kemudian yang ketujuh adalah dia nasibah, perempuan tersebut adalah perempuan yang memiliki nasab dari keluarga yang beragama dan salih, supaya dia menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Dan pendidikan tersebut tidak mungkin diperoleh kecuali dia pernah mendapat pendidikan adab yang sempurna dari keluarganya. Al-ummu madrasatul ula, ibu merupakan madrasah. Dan yang terakhir, kriteria terakhir adalah bukanlah perempuan tersebut keluarga dekat, karena keluarga dekat akan menimbulkan efek seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja sebagai pengajian pada malam yang berbahagia ini. Okay. Baik, alhamdulillah sangat bermanfaat, sangat berkah. Alhamdulillah, terima kasih. Langsung saja kita berikan waktu kepada satu pertanyaan sebelum waktu ini kita tutup kepada jemaah di persilakan. Bapak di insya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berhak sih. Yang beto keluarga. Jadi kesuburannya yo na dua sisi. Na kesuburan ba urina, na kesuburan ba uragam. Jadi waludan yan memang sifat urina karena yang melahirkan urina. Tetapi ino kan hasil pemeriksaan medis juga membuktikan bahwa kesuburan itu bukan hanya pada perempuan. Juga harus subur laki-lakinya. Meyana ada subur urina, ana subur ba uragam. Tetapi nyo genepkah kriteria dari istri genepkah. Jadi kriteria suami juga seharusnya suami tersebut kalau ingin mencari istri yang memiliki subur dia juga harus subur. Nah, satu. Yang kedua masalah qaribah. Qarabatul qaribahnya keluarga yang sangat dekat. Ya, keluarga yang sangat dekatnya yang memang gejeh le Nabi gelarang kan hansah nikah. Sah nikah tetapi pernikahan tersebut berpotensi melahirkan anak yang kurang sehat. Ya, tetapi na kejadian ke yang na si dekat tapi hana kejadian mendung tapi na kejadian kadang-kadang kebetulan terjadi secara biologis hana ada ketika terjadi pertemuan di antara sel-sel dalam tubuh laki-laki dan perempuan menghasilkan sesuatu yang kurang baik secara biologis. Nah, ya kan? Hana to'o. Tetapi walaupun takalan nasi yang hana laga, tetapi na yang na. Le yang na malah yang kejadian ji. Ya, walaupun nasi urum kawin. Nah, kan hansah perkawinan ya. Perkawinan sah tetapi hana gat dari sisi akibat perkawinan. Jadi bukan tidak sah perkawinan. Selama itu bukan mahram, maka sahlah perkawinan walaupun itu karabah, walaupun itu kerabat. Nah, iya. Urineng yang ka tuha, urineng yang ka berumur ka tuha. Kemudian belum diban? Dijodohkan, perempuan yang dijodohkan apakah bisa menolak? Nyen ba urang si mendung. Karena yang berhak wilayah nikah itu kan Mbak Anina, wilayah nikahnya Mbak Wali.
Nah, tetapi seorang wali pasti tidak akan menikahkan anaknya dengan orang yang kira-kira ketika dia titipkan anaknya di situ, anak ini akan bermasalah. Karena kemampuan untuk melihat sosok suami itu pada wali lebih baik, lebih jernih daripada sang anak. Memang anak rasa cinta ke anak agamnya, tapi terkala leurungsi yang bermasalah. Yang je ke pernikah walaupun jih itulah. Tetapi yang lebih baik adalah dia menerima itu. Laki-laki yang dia dijodohkan dengan dia, kemudian ini cepat macam cara dia terima. Menyaurineng ikhtabarat buno yang sudah punya pengalaman dengan banyak laki-laki yang susah. Apakah buno Imam Ghazali? Sudah dia memiliki pengalaman, sudah mengenal, sudah membandingkan, yang kah susah. Maka ji anak inangnya adalah anak inang yang betul-betul terjaga dalam keluarganya. Jadi masalah itulah ali anak inangnya nikah sah walaupun itu akibatnya kurang gar karena dia tidak mencintai suaminya. Maka ji wali yang baik pasti akan menjaga itu. Ha mungkinlah gak paksa anak ke gak mengkawin dengan sira orang yang hana galak ali anak. Kan ketanya lebak anaknya katim kawin nikah. Nantinya nyahite hak nikah. Jadi dari sisi hukum perkawinan tidak ada penolakan sang anak tidak merusak akad nikah dan keabsahan nikah. Tetapi yang lebih baik adalah ayah atau wali ini itu meminta pendapat anaknya terhadap calon suaminya. Yang bijaksana. Karena menobek terjadi hananah buno. Baik terjadi perempuan merindukan orang lain di dalam perkawinannya. Ndah hang bim kawin mi hai tem ngatanya pun tam kawin ne ji na tadroi. Ka bukan wala tungqihul khananah. Janganlah engkau menikah dengan perempuan yang memiliki rindu kepada yang lain. Yang memiliki kerinduan kepada laki-laki lain. Yang badan saja ngatanya pikiran kan. Dengan nikahil khananah, hindarilah untuk menikah dengan perempuan yang memiliki rasa cinta atau rindu kepada orang lain. Mengatakan orang tahan agak lagu tak mengkawin mengatakan. Jadi dari sisi hukum perkawinan, wilayah pernikahan itu kewalian pada wali, penolakan sang anak itu tidak menjadi syarat bagi keabsahan nikah. Tetapi menyuruh ineng yang sudah pernah menikah, yang jid gak yang hangat tim. Urineng yang sudah pernah menikah, dia punya hak untuk menentukan siapa suaminya. Yang disebut dengan sayyibah, berbeda dengan bikir kuno urineng yang mentang gadis, yang hak sepenuhnya ada pada walinya. Ini beda aja antara urinang yang pernah menikah dan pernah bergaul dengan laki suami yang pernah menikahinya itu dan kemudian meninggal atau bercerai disebut dengan sayyibah, berbeda hukumnya dengan si bikir yang masih gadis. Itu hak penuh ada pada walinya untuk menikahkannya. Bagian, Pak. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada satu lagi sebelum kita tutup. Bapak Dian. Baik, alhamdulillah yang menikah lain agama. Menikah? Lain agama. Lain apa syahadat? Menikah lahir agama hana sah. Apabila dia udip dalam keluarga tahudepi, menyudip dalam keluarga akan keluarga Muslim, payah bersyahadat. Kan keluarga Muslim yudip, ada hana dari ubud, ya hana itu mayang segala macam apa bersyahadat. Kan udip dalam keluarga Islam. Tapi menyudip dalam keluarga Islam yang lebih baik disyahadatkan dari semenjak dia masih
masih dalam keadaan kaitu'ah pegahabah, kan, disyahadatkan. Oh ya, yang nasah nikah. Ya, keluarga beda agama yang nasah. Karena tidak yang pegah ahlul kitab. Ahlul kitab yang pi huragam ahlul kitab. Urungineng huragam muslim urineng ahlul kitab. Hanji sebalik ji. Maksud urung agam urineng muslim agam ahlul kitab. Tidak boleh. Karena menyeurang agam yang muslim urineng ahlul kitab itu ada kemungkinan perempuan tersebut akan masuk ke dalam agama Islam. Dan ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu punya kriteria-kriteria sendiri. Demikian pengajian pada malam yang berbahagia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.